Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain Bus Simulator Indonesia lagi. Dan mod yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah JetBus 3 Plus MHD Single Glass ya, dengan livery dari Pesona Indah. Dan ini adalah bus rombakan dari JetBus 3 MHD yang double glass, yang diubah menjadi single glass ya teman-teman. Jadi ini adalah model yang terbaru. Dan spesialnya di sini untuk liverynya itu di bagian atas kaca itu ada semacam hitam-hitam ya, kayak cat gitu ya, di cat. Jadi kayak seolah-olah itu kacanya ke atas gitu ya. Itu seperti awal-awal kemunculan dari single glass ya, yang punyanya Suburjaya itu, yang awalnya itu kalau nggak salah ya juga gini ya, dicat hitam gitu. Dan saya juga memasangkan dari antena yang di bagian kiri itu. Juga untuk selendangnya saya menggunakan selendang geprek ya, atau selendang Voyager. Dan ini kurang lebih ya modnya sama ya, seperti mod pada umumnya dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Matiawan. Dan ini untuk modnya ini berstatus sel ya. Jadi jika berminat silakan hubungi link yang ada di bawah ya. Entah nanti statusnya itu masih open atau tidak, saya juga kurang tahu ya. Nanti kalian bisa tanyakan saja ke Pak Farid atau Mas Angganya. Oke, langsung saja. Dan ini di bagian atas AC-nya itu berbeda ya. Kalau biasanya kan cuma putih biasa ya. Kalau saya itu ada kombinasi antara putih sama oranye ya. Karena AC sekarang, bus sekarang itu sudah ada ya, kayak yang modelnya kayak gitu catnya. Salah satunya itu ada di AC-nya PO STJ yang berwarna hijau. Kalau nggak salah itu AC-nya juga di model seperti ini ya. Jadi lebih beda dari yang lain gitu ya. Mungkin itu saja sih yang unik dari livery ini. Dan untuk keseluruhan ini saya menggunakan velg dari Alcoa ya, jadi lebih terlihat eye catching gitu ya, terlihat. Dan juga saya tidak memasangkan aksesoris yang kayak gundel gandul atau ya kepet yang di bagian belakang itu, yang stud bar itu saya nggak pasangkan, karena menurut saya pribadi itu lebih keren itu polosan ya, jadi lebih terlihat elegan gitu ya. Kalau terlalu banyak aksesoris itu terlalu rame gitu ya. Tapi saya juga ada requestan itu yang full aksesoris, tetapi bukan yang di MHD ini, tetapi di body HDD ya. Body HDD yang single glass itu sudah full aksesoris ya, mulai dari itu gantungan busway, stud bar yang kepetnya itu, sama di bagian itu ya, talang air. Dan di sini lebih enaknya karena saya menggunakan spion gajah, jadi untuk pandangannya juga lebih enak ya, lebih luas gitu. Karena ini dulu itu kalau nggak salah sempat dinobatkan sebagai spion mahal ya, karena spionnya ini sangat besar sekali. Sebelum spion double glass yang ada lampunya itu apa itu banyak digunakan oleh operator bisa itu nih. Dulu itu banyaknya itu spion ini ya, model gajah ini atau spion mahal.
lebih keren gitu, apalagi dipasangkan bodinya Setra, Setra yang lama itu ya. Wah, mantap itu, lebih eye catching gitu ya. Mana saja ini masih ada open ya. Kalau ada open sih, wah mantap ini kalau digantikan dengan selendang dari Setra ya. Setra yang original yang top 500 kalau nggak salah. Dan di sini menggunakan Mercy ya, seperti biasa Mercy 1626. Jadi sudah space frame dan juga menggunakan air suspension. Kalau yang belum itu 1526 ya kalau nggak salah. Dan kabar-kabarnya ini Pak Farid sama Mas Angga ini sedang ada project mod baru ya, yakni mod XHD. Jadi mungkin member-member yang sudah bergabung di grup Facebook itu sudah tahu ya bahwa akan ada mod XHD dari ASX FM gitu. Kalau nggak salah itu mulai dari XHD, lalu ada itu HDD sama transporter, sweet class Klombi, terus XDD, pokoknya produk laksana yang SR2 series itu ada ya. Jadi mungkin kayak gimana saya juga nggak tahu nanti ya, entah nanti sistemnya prasmana atau request atau gimana, kita nantikan saja. Pokoknya kita sambil nunggu ini ya, buset update 3.7. mungkin nanti untuk XHD nya itu diriliskan di buset versi 3.7 ya mungkin. Jadi nanti pas mode pariwisatanya itu sudah rilis, wah bakalan keren ya, ada bus baru gitu ya. Apalagi garapan dari Mas Angga Saputra dan Pak Warit itu sangat rapi ya, juga enak dipandang gitu ya. Contohnya seperti ini, untuk dashboardnya ini wah mantap, ini eye catching banget ya. Apalagi untuk tombol-tombolnya ini sangat rapi ya. Juga untuk teksturnya ini saya suka banget, tidak terlalu rame, juga pas banget ya. Oke, hati-hati jangan sampai nabrak, karena ini busnya sangat panjang ya, walaupun gak sepanjang bodi Tronton gitu ya. Oke, kita akan parkir di depan sana aja, di belakang atau di samping rumah ini. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wizard Mania. Yo.